Dome Shelter 10 dikenali sebagai kanopi kanvas yang berbentuk kubah. Khemah ini boleh jadikan sebagai tempat teduhan yang boleh memuatkan sehingga 10 orang. Video ini akan menunjukkan cara pemasangan shelter tent. Adalah dinasihatkan untuk memastikan kawasan sekeliling adalah selamat dengan arah angin yang sesuai. Pertama sekali, bukakan gulungan shelter dan susunkan peralatan di bahagian tepi. Periksa jika semua peralatan dalam keadaan yang baik. Betulkan kedudukan dalam keadaan yang dikehendaki. Anda akan dapati terdapat dua saiz fiber rod. Fiber rod yang lebih pendek akan menjadi rangka pada bahagian bumbung, manakala fiber rod yang panjang dimasukkan pada bahagian sisi. Sarungkan fiber rod yang panjang pada bahagian sisi terlebih dahulu. Kemudian, sarungkan fiber rod yang lebih pendek pada bahagian bumbung. Seterusnya, masukkan pin ke dalam fiber rod dan pasakkan pada dua penjuru menggunakan tampak. Setelah itu, anda boleh mendirikan shelter tent anda dengan menolak fiber rod ke atas dan masukkan pin ke dalam fiber rod. Shelter tent anda sudah berjaya didirikan. Anda boleh pasakkan tanpet dan gailan pada fiber rod dan pada sekeliling shelter bagi menambah baik kedudukan semasa angin yang kuat. Shelter tent anda sedia digunakan. Cara penjagaan shelter adalah mudah dengan tidak mengelap dengan berus yang kasar dan tidak menggunakan bahan pencuci kimia untuk mencuci.